Tebing setinggi 20 meter di Sukabumi longsor, tutup akses menuju lokasi wisata Geopark Celtu. Seorang ayah tiri di Kabupaten Cianjur tega cabuli anak tirinya hingga hamil. Ayam bakar madu di Majalengka nikmat hingga ke tulang dengan harga ramah di kantong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa. Selain ketiga berita tadi, kami masih memiliki sejumlah informasi menarik. Antara lain, seorang terapis di Rumah Sakit Depok diduga aniaya pasiennya yang merupakan anak berkebutuhan khusus. Sementara emak-emak di Majalengka berebut belanja beras murah. Bersama saya, Agung Karsena, hari ini Jumat 17 Februari 2023, selengkapnya di iNews Jabar.